Halo guys, how are you today? Fine ya. Hari ini gue mau sedikit bertutorial lah ya, bukan bertutorial juga sih. Jadi mau ngasih tahu ini gue mau masuk dari ke stasiun. Ini si abang-abang ini ngapain ngalangin gue lagi bikin konten juga. Eksis banget nih. Oh ya, ini ada AA juga lagi ngantri beli tiket sama ya di sini. Gue ambil dari sini aja biar kelihatan keren nih si mbak-mbak itu sama si AA ini jaket merah. Jadi di sini ada loket ya, di sini ada banner-banner tentang si COVID. Yes, di sana ada gate-nya. Di sini antrian Jakarta Kota. Ini tulisan keluar ke sana, loket ke sana. Jadi ada penunjuk arahnya biar kalian nggak tersesat. Ya, kan tahu sendiri sekarang banyak alamat palsu. Ini semoga COVID itu segera pergi ya, biar kita bisa ketemu lagi. Ini juga ada kata-katanya, kita lihat nih antrian Jakarta Kota separah apa sih. Nah ini, terima kasih juga buat pihak KRL Komputer Indonesia dan KAI yang telah menyediakan wastafel. Kita mau cek saldo dulu nih, mau masuk pakai KMT ya, biar gak antri. Itu ada 10.000, lumayan ada 10.000. Jadi sebelum masuk kita dapat cek suhu dulu nih, suhu gue kali ini alhamdulillah 36,3. Lancar, aman. Kita tap ya, tap ke kiri, masuk ke kanan, jangan kebalik. Itu nanti tap orang, nanti apa hasil tetepan orang, nanti malah kamu menggeriwui orang yang itu. Sana ada peron, peron 1, 2, peron 1, 2, ujung sana 3, 4 ya. Peron 1, 2 itu ada tulisannya Jakarta Kota, Jatinegara, Manggarai, Tanah Abang, Duri, Kampung Bandan, dan teman-temannya arahnya ke sana ya. Ini bocah ngapain lagi ah, pengen eksis. Siapa sih itu? Adip Wiranjalu guys. Aduh, gue nyebut nama lagi. Di sini ada PKD juga nih, eksis juga. Oke lah, di sini gue ngasih tahu nih Denas Stasiun. Denas Stasiun Depok nih ada peron 1, 2 dan peron 3, 4. Iya benar, di sini mapping ya, mapping map ya, bukan mapping kali ya, map. Jadi muncul di mapnya kayak gini. Nah, ini peta KRL Komuter Line Jabodetabek. No. Itu warnanya itu menentukan jenis lintasnya juga ya, kayak green line tuh, green line yang kerana disini tuh green line, kenapa disini green line, karena warnanya green saya guys ya. Di sini stasiun Depok tuh kalau lihat di map kayak gitu. Di sini ini juga nih Denas Stasiunnya, bisa ada parkir juga, ada area parkir, ada peron tuh. Ya itu lagi ngobrol asik banget kayaknya, bahas apaan ya, bahas TAR kali. Ya ini juga gue nggak di endorse ya. Di sini ada link aja bisa dipergunakan. Buka aplikasinya tuh, goyangkan HP-mu. Nah di sini ada funding, apa namanya, penyelaras tarif ya. Di sini tutorialnya kamu masukin tiketnya ke dalam sono, uangnya dilebokin tapi nggak menerima kembalian nih, tidak mengeluarkan uang kembalian, no change. Terus lu pecit pincit di sini ada tutorial bahasa Inggris sama bahasa Jawa. Nah nanti kalau udah keluar pemberitahuan, nah ambil tuh di situ tiketnya, ambil lagi. Nah gue sekarang mau keluar nih, by the way. Nah keluarnya kayak gitu, tetap dari kiri keluar ke kanan. Kemudian ini kita cek nih saldonya berapa sih. 3.000 guys, tuh tinggal 7.000. jadi sekarang tinggal 7.000, gue harus ngisi lagi nanti lah, gue ngisi. Nah ini tutorialnya kayak gini. Jadi kalau mau masuk untuk Depok sendiri ya, kayaknya semua stasiun deh sekarang. Cek suhunya ya. Oh ya, ini tutorial masuk gate-nya ya. Kalian aja kamu belum tahu tadi, penjelasannya kurang jelas, silahkan dilihat tuh. Jangan lupa dibaca, udah bisa baca kan. Tunggu tuh lampu hijau nyala, baru diputer, putar ke depan. Nah loh, ini sudah terlalu dekat. Nah ini untuk ukuran bagasinya itu 10, 40, 30, juga larangan-larangan dalam kereta, dalam duduk, dalam buang sampah.